Kali ini aku mau bikin ayam panggang nih, pakai jinten nih, pakai gula, tomat, dan lalu dicampurin dan didiamkan. Nah, ini bumbunya dicampur. Resep ayam barbecue. Kasih madu sedikit ya teman-teman. Nah, lalu didiamkan, taruh di kulkas sekitar 1 jam, kan? Lalu dipanggang nanti di oven juga bisa. Rasanya enak sekali, manis-manis gitu, soalnya dikasih madu juga. Kali ini aku bikin resep ayam panggang madu. Oke teman-teman, kali ini aku membuat ayam panggang madu ya, tapi rasanya manis. Ini sudah aku kasih marinasi, dibumbuin, lalu didiamkan sekitar 1 jam, taruh di kulkas. Dan ini daging ayam paha. Ikutin terus ya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, and comment. Nah, ini masakan ayam ala Hong Kong, masakan Hong Kong ya. Nah, teman-teman, sekarang aku mau menyiapkan ini tempat untuk memanggang nih ayamnya ya. Dan apa itu, kertas mika aku itu habis ya. Iya, habis. Tapi nggak apa-apa lah, aku taruh di sini. Di sini saja nggak apa-apa. Nah, sekarang udah aku taruh di sini teman-teman, dan mau aku oven. Nah, sementara itu sekarang aku balik gini ya, biar matang dulu yang ini, baru gitu dibalik biar kulitnya itu bagus ya. Ini mau aku masukin ke oven. Nah, sekarang aku masukkan ke oven ya. Nah, sekarang kita balik teman-teman ya. Sambil menunggu ayam panggangnya selesai ya teman-teman, ini sayur. Sekarang ayamnya sudah matang. Nah, sekarang aku mau potong. Nah, teman-teman, ini resep ayam dari saya. Terima kasih udah nonton videoku. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, and comment. Mari makan.